kasih ya teman-teman sudah klik video ini. Saya harap stay happy and healthy bareng dengan video ini hingga selesai. Harapan saya hari ini menjadi hari yang paling menyenangkan buat teman-teman dan saya tentunya. Hari ini saya mau panen 4 cangkok aglonema. Model cangkok meninggikan media tanam. 4 ID aglonema yang mau saya panen antara lain Black Krishna, Pos atau Pride of Sumatera, Mahaseti, maunya sih Mahadewi teman-teman, tapi masih Mahaseti ini. Terus yang keempat ada Tiara. Baik teman-teman, langsung saja eksekusi panen cangkokan 4 aglonema ini. Saya mau eksekusi satu persatu, tetapi saya akan lakukan di sebelah, di lantai, karena kalau di meja ini takutnya berantakan. Baru setelah selesai, nanti kembali ke meja ini buat memajang hasilnya. Oke, saya mulai. Ini yang sudah lebih dulu, ini yang akan saya panen lebih dulu, Black Krishna. And keluari dulu. Wow, akarnya gondrong sekali. Luar biasa. Dalam budidaya perbanyakan kepemilikan aglonema, ada dua model mencangkok yang bisa dilakukan, yang tentunya masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Wow, mantul teman-teman, mantap betul perakarannya. Model dengan cara meninggikan media tanam atau menutup batang aglonema yang panjang dari permukaan media tanam hingga tertutup. Cukup menggunakan botol plastik bekas kemasan air mineral untuk melindungi metan yang ditinggikan itu teman-teman, agar metan tetap pada posisi menutupi batang. Ya, seperti ini teman-teman. Model cangkok seperti ini memerlukan waktu yang relatif lama, kisaran 2 bulan batang aglonema baru bisa memproduksi akar. Namun pertumbuhan perakaran bisa gondrong maksimal karena metan cangkok melingkari atau menutupi seluruh permukaan batang. Ini akan merangsang, memberikan rangsangan untuk produksi perakaran, tumbuhnya perakaran. Wes, perakaran benar-benar tumbuh maksimal.
Model yang kedua yaitu melakukan pencangkokan aglonema layaknya mencangkok batang tanaman bergambium. Jadi menempelkan metan pada batang aglonema yang posisinya berjarak dengan media tanam potnya. Jadi media tanam cangkok dimasukkan dalam kantong plastik. Jadi cukup memasukkan media tanam dalam kantong plastik untuk kemudian ditempelkan pada batang aglonema ini, teman-teman. Ikat agar nggak melorot dan tetap berada di posisinya. Terus di bagian bawah media tanam diiris setengah batang. Jangan sampai putus, karena ini hanya membuat memastikan setengah putus. Sehingga setengah akses metabolis terputus. Ya, seperti ini, teman-teman. Pemutusan setengah akses metabolis inilah yang kemudian mempercepat batang aglonema memproduksi akar. Dalam waktu kisaran 1 bulan, batang aglonema sudah memproduksi akar. Namun, kekurangannya adalah pertumbuhan perakarannya relatif sedikit. Karena metan cangkok yang menempel atau yang melingkari dan menutup batang ini hanya separuh. Jadi permukaan batang aglonema yang tertutup dengan media tanam cangkok ini hanya bisa separuh, teman-teman. Wanji. Mantap jiwa, teman-teman. Perakaran luar biasa, penuh gondrong. Jadi itu kira-kira pilihan yang bisa saya sajikan, teman-teman. Mau cangkok dengan mendidikkan tanam, meninggikan media tanam, atau mencangkok layaknya mencangkok batang bergambium. Nah, itu pilihan sikap dengan pertimbangan-pertimbangan lebih kurangnya seperti itu. Mantap, pertumbuhan akarnya full melingkari batang. Wis, ini baru mantap. Cangkok aglonema, gaspol cangkok aglonema, teman-teman. Cukup dengan melubangi 3 dan tidak perlu nambah lagi lubang di sini. Yang penting pastikan media tanam poros, teman-teman. Kemudian paling dasar saya menggunakan pasir malang. Kenapa pasir malang? Karena pasir malang akan agar pH media tanam paling dasar tetap terjaga pH-nya, yakni alkalis. Pastikan sudah kering dan saya akan langsung menanamnya. Dia tanam baru, teman-teman. 1 dan jangan langsung disiram, teman-teman. Ini tunggu besok sore. Selesai, teman-teman. Demikian, teman-teman, video dokumentasi saya ini. Bagaimana senangnya saya memanen 4 batang aglonema hasil cangkok. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman dimanapun berada dalam berbudidaya aglonema. Terima kasih buat waktunya telah temani saya bersenang-senang panen hingga video ini selesai. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bahagia, sehat, sejahtera, dan sukses.